Pula dikuasai oleh Arteta. Sudah lakukan kontek saja. Tentang siapa yang sudah Akmani. Ada ulah Denny. Sistangan setan saudara. Akan mencoba melakukan show. Antam-antam sudah lakukan. Kembali siapa yang dipenuh. Ahai surprise. Kembali kali ini sebar. Kembali kali ini sang setter sudah melakukan kembali setar baik sekali saudara. Satu kesempatan bola yang cukup baik ini dengan poin kali ini satu sama satu lawan satu sudah lakukan. Satu penjualan yang salah kali ini setar akan kembali mencoba melakukan sudah lakukan saudara. Siapa yang itu kembali dorong sana baik sekali sudah keras. Dan kembali mencoba melakukan antam-antam sampai apa sudah melakukan keras tadi. Siapa yang ditutup ini? Tidak terlalu keras tadi. Satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari para star nomor punggung 8 ini berhasil mematikan, berhasil memaksakan pertahanan dari para Arsenal ini. Tanya mencoba keras. Siapa yang ditutup Asmani? Saudara, tidak terlalu baik, kurang baik menurut saya. Namun berhasil menyebabkan untuk Arsenal. Gunawan Saputra kali ini, Gunawan Saputra kali akan kembali mencoba melakukan sudah lakukan kontak saja. Setar, siapa yang dituju? Kalau datang ke belakang, siapa di sana? Baik sekali saudara-saudara. Dimas. Satu pukulan tidak terlalu baik, tidak terlalu keras, terlalu berhasil memaksa pertahanan daripada Arsenal ini. Bila kumpul kembali cari bertambah untuk setar saudara-saudara. Satu kesalahan dilakukan oleh pemain
Coba ini saudara, dengan poin percuma kita bersama dalam kedudukan 10-6-9-4 tim saja. Kembali kali ini. Ya saudara, dia masuk ke grand final kali ini. Semar juga angkanya juga baik. Saudara, itu prediksi saya, sesuai prediksi saya, ternyata saudara-saudara. Kembali, kali ini bola masih dikuasai oleh Semar di sana. Dan kembali mencoba langkah servis. Ada Etang di mana di sana, mencoba bekerja saja. Artinya siapa di sana, Ahsani. Masih dapat dilakukan dengan baik, siapa yang dituju. Satu dorongan, satu sumbulan. Namun saya tidak dapat penyebaran. Dengan poin kembali, kali ini bertambah dalam kurutan 11-8. Inilah dia Adi Firmansa. Sudah lakukan membekan Adi. Sayang sekali, kurang baik. Tentus yang dilakukan oleh Adi Firmansa ini. Dengan poin pun kali bertambah untuk Selar. Sudah lakukan kembali ke tengah sana. Angkat naik. Baik sekali Selar. Satu gerakan yang cukup baik, tepat diperagakan oleh seorang Gunawan Saputra. Pergerakan-pergerakan yang cukup mematikan, saya lihat Gunawan Saputra. Walaupun tidak keras, namun Gunawan Saputra telah menyumbangkan gol untuk Persegi. Termasuk dengan gaya menggerakkan tali santri akal, mengingatkan pembola poli di tahun 70-an, tahun 80-an, saudara-saudara. Gayanya masih seperti itu, membelakang saudara-saudara. Kali ini siapa yang disebut angkat? Anis, saudara-saudara. Tidak keras kurang baik, namun dapat menambahkan poin kali ini untuk Persegi. Anjing Akbar di sana akan kembali mencoba melakukan ancam-ancam sampai Akbar mencoba melarang. Keras. Ternyata tak terdengar benar saudara-saudara. Satu pukulan dari arus saudara. Kembali kali ini walaupun berpihak berpindah untuk Semar dalam kedudukan 11-13. Kembali kali ini, Profesor, memang lapangan ini licin, api-api dengan lapangan ini, saudara-saudara. Agak licin, karena memang ada air bersinang-bersinang di tengah lapangan, saudara. Kembali kali ini, sebentar, siapa yang ditunjuk? Saudara,
satu tujuan keras kembali dilakukan oleh lain daripada RPKI Wendy namanya kalau tak salah saudara-saudara. Ini mohon maaf para penonton kalau kami tidak dapat melaporkan dengan jelas karena di sini nomor sembilan dan ini tidak terlalu jelas saudara-saudara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya tadi apa yang saya tahu dari kepercayaan saudara. Kembali kali ini bola masih dikuasai oleh Wendy sudah lakukan kembali kali ini tas akan digunakan kembali saudara. Thank you.